sebelum sesi tanya jawab kami buka, kami mau sampaikan bahwa ini adalah bentuk komitmen kuat kita dari kejaksaan, khususnya penyidik di jajaran Jampitsus untuk menyelesaikan perkara, bukan hanya terkait dengan orang, tetapi juga terkait dengan korporasi. Dan salah satu contoh, pada hari ini ada penyitaan yang dilakukan untuk uang senilai 450 miliar. Kami rasa ini bukan jumlah yang sedikit, ini jumlah yang besar. Oleh karenanya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat dan media, khususnya karena bentuk dukungan yang kuat terhadap institusi ini, sehingga kami melakukan kerja-kerja nyata di depan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.